Halo guys, good morning. Welcome back to my channel. So, hari ini aku mau ini apa namanya? Mau bikin apa ya? Another get ready with me video. Mau nyobain apa? Produk baru dari Gigo Milano Cosmetic. Sparkling Holiday Backup Powder. Ini apa namanya? Beli kemarin, belum tak coba. Beli ini apa? Backup Powder. Terus Liquid Highlighter. Liquid Highlighter. Terus apa? Beli ini Pencil Lip Gloss. Udah tak coba ini, apa namanya? Warnanya nude. Aku suka. Ini light on really smoothly. See? Belum dandan udah pakai lipstick. Enggak apa-apa ya. Terus dapat apa? Mini mascara. Mini mascaranya belum tak buka. Ini apa? Mini mascara. Belum pernah nyobain ini, apa namanya? Mascaranya. Ini apa? Aku beli yang warna powdernya, beli yang warna ini apa? Caramel. Kan aku ini apa namanya? BB creamnya pakai warna caramel, so warna caramel BB creamnya. Aku nyobain packet powdernya warna caramel juga. Sih warnanya sama ya sama kulitku. Aku udah pakai ini apa? Udah pakai terlalu gelap. Udah pakai apa? Udah pakai pelembab yang ada tabir surianya. Pelembabku itu ini apa? Merek Aveeno. Ini SPF-nya 30 kalau nggak salah. 30 apa 18 ya? Gimana guys menurut kalian? Oke ya. Saya salesnya bilang mau beli yang itu apa, yang press powder yang biasa. Dia bilang ini produk baru, lebih apa namanya, lebih anu, lebih halus katanya. Atau ada SPF-nya enggak? Without SPF enggak apa-apa. Udah pakai ini apa namanya, pelembab yang ada SPF-nya. Aku ini jarang pakai concealer. Jadi kalau misalnya ada ini apa, bekas-bekas jerawat atau apa, bintik-bintik merah itu ini jadi agak kelihatan. Gak apa-apa. Oke. Pakai bronzer enggak ya? Enggak usah lah. Bisa pakai bronzer. Pakai bronzer lagi. Pakai bronzer lagi. NYX bronzer. Brushnya pakai Sigma Makeup Angle Contour F40.
terlalu ini ya. Apa? Mati. Apa? I'm look so glowy. Anu kemarin apa namanya? Last kemarin yang itu Jordana warna terakota. Lagi seneng sama ini warna ini. Kecoklatan. Jadi kalau dipakai itu enggak ini. Pakai apa ya? Ini BH Parigal BH Cosmetic. BH Cosmetic aku udah beli ini lama, tapi cuman tak taruh di ini, di kabinet. Jadi ini pengen pakai warna apa ya? Pakai warna transisi dulu aja. Ini warna coklat. Terus.
digelapin pakai warna coklat gelap. Maskaranya. Spoolnya. Selesai. Tak hapus sah ngana nih. Apa namanya? Tadi yang itu. Warna lip gloss pensil dari Kiko Cosmetics-nya. Kenga nyoba ini. Pakai lip liner yang dari H&M kosmetik, coba lip liner hitam, bukan hitam sih, coklat warnanya. Where are you, my new lip liner? Where are you?
Hai. Gimana menurut kalian? Pakai warna ini apa warna pink ya? Ini warna yang apa? Lip liner beli dari Sasa Kosmetik, mereknya Color nomor 17 Rosewood. Ya kak, pakai ya. Gimana? Cakepan pakai warna yang bawah apa yang atas? Oke, campur aja. Cak campur warnanya, cak. Campur. This I woke up like this, like this. I woke up like this, like this. I woke up like this, like this. Kakak adik berantem terus. Apa namanya? Tak tambahi ini apa? Sedikit lip gloss coba. Biar nggak terlalu kering. Oke, tadi apa namanya? Kan pakai ini BH Cosmetic Limited Edition 40 Color Eyeshadows Palette.
yang di warna transition color itu pakai ini warna coklat yang first row 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Terus yang warna orange ini. Terus yang warna kuning keemasan itu ini warna emas. Terus di atasnya ini kuning tak top up sama warna kuning ini. Terus udah gitu tak blending pakai warna coklat gelap ini. Bawahnya under eyelashesnya pakai warna ini, warna purple, warna ungu. Udah gitu pakai eyeliner warna hitam terus mascara. Kalau kalian suka pakai apa namanya, suka pakai fake eyelashes juga bisa dikasih ini apa, bulu mata palsu ditambahin di atas. Kalau suka yang dramatik pakai yang itu yang apa, bulu mata palsu yang tebel. Kalau nggak suka ya denger dramatik pakai yang itu yang tipis aja, yang apa, bulu matanya satu-satu itu. Kalau suka yang dramatik pakai yang tebel gitu. Sama sini juga warna coklat di warna ini transisi, terus warna ini orange, terus emas di atasnya dikasih warna kuning, terus bawahnya ini ungu, terus di blending pakai warna coklat yang gelap. Kalau highlightnya ini di bawah alis pakai warna ini, apa ini warnanya, putih putih tapi bukan putih yang putih banget, warna putih-putih agak champagne gitu. Udah gitu aja. Highlightnya pakai hidungnya ini, highlightnya pakai itu liquid highlighter dari Kiko Milano Cosmetic. Terus mukanya pakai itu baked powder. Udah gitu seperti ini hasilnya. Hope you like it. Okay, kalau kalian suka sama video tutorial dari aku, please subscribe, give a thumbs up, di like, press button like-nya. Udah gitu, apa namanya, kalau ada saran, misalnya ya ada kalian ada saran gimana, itu apa, please komen di bawah video, gimana-gimana gitu ya, buat aku, YouTuber pemula. Okay, so see you in my next, see you in my next video. Thank you. Bye-bye.